Adakah cintakan negara itu sebahagian dari iman? Hadis hubbul watan minal iman, cintakan negara sebahagian tanda keimanan, adalah hadis yang tidak sahih. Dalam Irsyadul Hadis siri ke-411 berkenaan hadis cintakan negara menukilkan, hadis cintakan negara sebagai tanda keimanan adalah hadis yang tidak sahih atau palsu. Maknanya hadis tersebut tidak benar dan bukan dari Nabi. Akan tetapi mencintai negara atau tempat lahir bukan perkara yang salah. Ini kerana ianya termasuk di dalam fitrah manusiawi. Nabi SAW juga mencintai tempat lahir baginda, iaitu Mekah. Ada satu hadis menyebut perkara tersebut: ma atayabaki min baladin wa ahabbaki ilayya walaula anna qaumi akhrajuni mink ma sakantu ghairak. Maksudnya, alangkah baiknya dirimu wahai Mekah, dan bertapa cintanya diriku terhadapmu, seandainya kaumku tidak mengeluarkanku darimu, nescaya aku tidak akan tinggal selain darimu. Riwayat At-Tirmidzi, hadis hasan sahih gharib. Ini membawa maksud cintakan negara adalah fitrah semula jadi manusia yang tidak memerlukan nas untuk diakuinya. Ayuh cintakan Malaysia seperti Nabi SAW mencintai Mekah. Ini adalah tempat tumpah darah kita. Usas Pro, Assalamualaikum.